Usai sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa, ribuan warga Palestina berunjuk rasa menentang keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selama demonstrasi, massa mengibarkan bendera Palestina dan Turki serta mengangkat foto Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Demonstrasi ini muncul sehari setelah 120 lebih negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak kebijakan Presiden Donald Trump dan meminta Amerika Serikat untuk membatalkan keputusannya tentang Yerusalem. Pada 21 Desember lalu, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan Amerika tidak dapat membeli dukungan Turki setelah Presiden Amerika Donald Trump mengancam untuk memotong bantuan ke negara-negara yang mendukung resolusi penolakan sikap politik Amerika oleh PBB.